Neng Anisa? Iya. Masih sekolah? Baru lulus. Oh, kuliah di mana? Universitas Negeri. Hebat ya. Pasti Neng pinter ya? Lumayan. Punten, kopinya satu, Pak Haji. Iya, bentar ya. Cuy, kamu yang ngontrak di kontrakannya Babe Naim ya, cuy? Iya, tapi saya lagi bete. Baru juga sehari, keran air kamar mandinya rusak, gara. Ampun. Itu sih nasib kamu, cuy. Iya. Mas Jan. Bisa antar saya ke kampus? Order online apa offline? Offline aja. Tapi sayang Pak Sofyan, aku udah ngambil orderan online. Prak, toprak, toprak. Prak, toprak, toprak. Bro. Dad. Tadi bini lo nyariin. Lah sama, Dad. Tadi istri situ nyariin situ juga. Kenapa? Katanya ada urusan penting, Dad. Lah sama. Tadi bini lu juga bilang katanya ada urusan penting. Kalau menurut lu urusan penting apaan, Dro? Pasti mau minta uang buat beli sesuatu ini, Dad. Hah? Wah. Kagak bisa kalau dia minta duit buat shopping. Sama. Saya juga enggak mau ngeluarin uang buat shopping-shoppingan apa itu. Bener, Dro. Kita sebagai suami harus bertahan dari godaan istri yang suka doyan shopping. Setuju. Setuju. Merdeka. 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 Permisi, Gober. Ya? Pesan Gober. Iya, Bang. Tapi sorry ya, nggak jadi ya. Kenapa? Soalnya saya mau naik gerobak aja. Jan. Eh, Pak Sofyan. Iya. Mau ngojek nggak ke kampus? Online apa offline? Mau online, mau offline buat Pak Sofyan bebas. Maaf, Mas John. Mau online kek, mau offline kek, nggak jadi. Saya nggak jadi ke kampus. Meetingnya batal. Bur! Cang pulang! Pak. Kagak. Mama kan belum ngomong. Kok papa udah bilang kagak? Bapak tahu, ibu pasti mau beli sesuatu kan? Pokoknya enggak bisa. Tapi Pak, kotak sayur paperware-ku buat nyimpen sayuran, biar sayurannya itu tahan lama, Pak. Biar sayurannya ki tetap seger, enggak layu. Enggak bisa. Ya wes, kalau gitu ibu beli aja pakai duit ibu sendiri. Terserah. Duit-duit dewe kok, bukan duit aku. Sini, Neng. Iya. Terima kasih ya. Neng, kalau masuk perguruan tinggi negeri, gimana caranya ya? Saya ikut bimbel, Pak. Oh, di mana? Dekat sini kok. Mahal nggak, Neng? Wah, kalau itu saya kurang tahu deh. Saya boleh nggak minta nomor handphonenya, Neng? Nanti kapan-kapan mau tanya-tanya soal bimbel. Soalnya anak saya tahun ini kelas 3 SMA. Oh, boleh kok. Kan nomor saya bisa lihat di aplikasi Gober. Oh, iya. Ya udah, makasih, Neng ya. Iya. Yeah.